Ada seorang namanya Abi Yazid Al-Bustami. Beliau suatu saat menuju ke satu tempat untuk menziarahi orang soleh. Orang itu dikenal soleh. Fantadharahu fi masjidin. Abu Yazid Al-Bustami nunggu orang tersebut di masjid. Wa kharajar rajulu, kemudian keluarlah orang laki-laki. Mungkin maksudnya orang yang ditunggu-tunggu itu keluar. Fa alqa nukhamatan fil masjid, tiba-tiba membuang dahak ke masjid. Ain fi jidar min fi jidarihi min kharij. Jadi meludah ke salah satu temboknya masjid. Faraja'a Syekh wa lam yajtami' bihi. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami tadi langsung pulang, tidak jadi menemui orang tadi. Waqala la yu'manu ala asrarillah man lam yuhafid ala adabis syar. Ketika beliau ditanya, katanya mau sowan, kok enggak jadi? Melihat karena tadi meludah di temboknya masjid, akhirnya beliau mengatakan, orang tidak akan bisa mendapatkan sir dan rahasianya Allah jika dia tidak bisa menjaga adab di dalam syariat. Jadi adab itu pun kunci dari semuanya. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Man lam yuhafin ala adab syariat. Abu Yazid Al-Bustami ulama besar. Kalau beliau mau menziarahi kepada seseorang, berarti orang itu memang orang besar. Nah, Abu Yazid Al-Bustami dengar di daerah situ ada orang soleh. Munggulah di masjid. Ketika datang orang yang dimaksud melakukan itu, langsung dia tidak jadi menemui.